akan tambahkan new layer di bahagian atas layer flower. Setelah itu kita pergi pada frame yang ke-20. Okay, di frame 20 ni kita kena insert keyframe lah. Okay, right click. Klik di sini, right click, insert keyframe kat sini. Okay, kita akan mulakan menulis message kat sini. Okay. Kita gunakan teks lah kat sini . Okay. Dekat sini. Kita boleh tengok. Dekat layer message. Di frame yang ke-20, kita akan create satu teks lah kat sini. Okay, ni ada satu teks. Kita boleh tukarkan warna dia. Dan kita tukarkan jenis font dia dekat situ. Contohnya ada dekat sini. Lebih besar kat tulisan dia. Macam ni. Okay. Dia kecilkan juga tulisan ni. Boleh ubah bold atau sebagainya lah kat sini. Okay, ni kalau dia kreatif sikit lah tulisan yang kita nak gunakan. Okay, macam ni lah. Ini contoh. Okay. Boleh juga ubahkan warna dia kalau nampak macam tak berapa menarik. Okay, kita boleh gunakan warna ni lah. Okay, make sure sebelum kita pilih teks, walaupun dah pilih tapi kita boleh lagi stick, ubahlah. Dia nak dynamic text, supaya dynamic ni maksudnya ada pergerakan lah. Dia ada movement pada teks ni lah. Kita ada buat satu animation pada teks. Kalau kita guna static ni, teks tu hanya dia boleh appear lah. Dia boleh keluar tanpa ada apa-apa simple animation lah. So, dynamic text untuk apa-apa animation yang kita nak buat. Okay, ikut kepada applying text effect ni selanjutnya, dia nak minta kita tambahkan filter atau effect lah pada kita punya teks ni. So, kita follow the flow macam ni. Similar macam ni. Mula sekali dia minta choose drop shadow lah untuk dia. Blur X, blur Y ni 10 saja. Okay, macam ni 6, 6 dan 100. Okay, macam mana nak kita nak buat? Okay, pada asalnya tadi kita di bahagian karakter belah kanan ni, kita tutupkan karakter ni, kita buka filter ni, kita tambah. Okay, drop shadow. And then kita follow saja macam tadi. 6, 6. Dan dia nak length dia 100. Okay, yang lain-lain tak perlu ubah lah. Okay, kita tutup. And then option pada filter. Copy all filter pada drop shadow ni lah. Okay, lepas kita follow blur X, blur Y dengan strength. Make sure shadow ni warna hitam lah sebab kita nak nampak ada shadow. Kita tutupkan ni. Dan dia minta kita copy all the selected tadilah. Copy all filters. Okay, bila kita dah copy all filter, kita akan nampak ada macam background dia ni macam ada shadow lah. So, kita boleh delete. Copy aja kita. Modify. Kita akan convert to symbol. Symbol ni. Okay, message ni. Dan kita kena pilih type dia sebagai memory. Klik lah, dia akan appear. So, klik OK kat situ. Okay, kalau semua orang dapat tengok, lepas semua dah convert to symbol, dekat belah kanan dia automatic ada properties object memory klik ni tadi lah. Tadi kita dah copy, kita delete and then kita nak paste balik. Pergi kat filter yang sama ni, kat sini.
Optionnya kita paste balik supaya dia akan dapat baliklah yang kita kita buat drop shadow tadilah. Okey, macam ni. Okey, nanti kita boleh try mainkan. Okey, dan kita boleh try mainkan kita punya animation. Okey. Lagi sekali. Okey. Itu sahaja. Terima kasih.